Hai, assalamualaikum semua. Salam and salam spektakuler. Okey, maafkan saya ya. Okey. Okey, anda bersiaran daripada mana? Okey, saya berada di dalam kereta. Okey, hari ini saya ada emergency tetapi no problem. Okey, make it happen, make it better. Alright. Okey. Okay, jangan tinggalkan lagi. Okay, kita punya ESRD hari ini. Okay, kita ada the last 5 minutes. Okay, insyaAllah. Okay, next. Okay, ini adalah background saya. Okay, saya dulu juga seperti anda. Okay, mencari solution untuk turun berat badan. Okay, saya merupakan seorang accountant. Okay, tetapi dengan gaya hidup yang mengejar masa. Okay, saya tak pentingkan pun makanan yang baik, apa makanan yang sempurna lah untuk kita kan. Saya makan hanya untuk fikir, okay, kenyang, okay, boleh ada tenaga, boleh pergi kerja. Lepas tu bila, okay, bila dah beranak kan, bila dah ada anak, sampai anak 5 dah saya, okay, berat badan semakin lama semakin naik. Sebab saya ada satu skeptikal yang di mana bila nak turun berat badan ni, okay, kita nyusukan anak. Memang anak saya alhamdulillah 5-5 walaupun saya bekerja dulu, okay, dapat susu ibu, okay, sepenuhnya. Tetapi okay, saya ingat kita minum kita bagi susu ke anak tu, saya boleh makan double. Macam kita pregnant kan. Pregnant dah of course lah. Dah naik dah berkilo-kilo kan. Lepas tu dengan harapan turun berat badan, menyusu. Tetapi bila kita menyusu, kita kena add on dengan kalori. Tapi saya tidak add on dengan kalori yang baik. Okay. So dengan program, insyaAllah kan, kita dapat turun berat badan. Just trust the process. Alright. Okay. Next. Ah, okay, ni testimoni saya. Okay, tengok saya dulu. Okay, yang berbaju purple tu. Okay, memang saya 74 kilogram. Okay, saya letak dia 74 kilogram sebenarnya. Sebab kita masa saya berat badan besar, memang kita takut nak nampak penimbang tu. Penimbang tu duduk jauh-jauh je kan. Kan? Tapi, okay, bila timbang, okay, bila timbang macam CP-CP 74, tengok 74. Yelah tu kan. Tapi saya percaya mungkin berat saya lebih daripada itu. Dan alhamdulillah, okay, itulah transformation saya dengan 24 kilogram dah turun. So, seeing is believing. Okay, at the age of 46, saya okay, boleh bersenam. Bersenam adalah saya punya passion. Okay, pada pagi ini juga, okay, sebelum saya untuk masuk ke ESRD ni, okay, saya dah spend 45 minit di Taman Tasik Cempaka tu. Itulah saya. Kan? Ni gambar lama lah. Tapi memang saya akan berada di situ setiap pagi Sabtu dan Ahad. Tetapi unfortunately, okay, ada emergency, saya berada di dalam kereta. Alright. Okay, saya boleh gelak lagi. Padahal hati ni dah menangis-nangis kan? Okay, it's okay. Okay, next. Okay. Kita tengok. Okay, apakah yang promotion, okay, yang disediakan oleh Herbalife kepada kita, okay? Okay, Herbalife ni, okay, sangat pemurah, okay? So, kenapa? Kita, okay, untuk, okay, kita mesti kita nak ada satu peningkatan, okay, kepada semua yang baru 25%, 35%, 42%. Okay, ini adalah peluang anda untuk move ke next level. Dengan apa? Dengan poster promotion. Okay. Saya memang ternanti-nanti the last 5 minutes. Every single event. Kerana apa? Kerana apa qualification? Apa promotion yang saya boleh qualify untuk membantu saya untuk move ke next level. Okay. Pada Disember ini, okay, kepada coffee lover ataupun baru yang rasa macam nak berminat ke arah kopi-kopi ni, this is the time, this is the best time untuk anda grab, okay, qualify the promotion. Okay, boleh tengok details dekat bawah tu ataupun rujuk dengan coach anda bagaimana untuk anda mudahkan untuk qualify, okay, promotion pada Disember ni. Kata ada dua ya, okay, untuk supervisor dan non-supervisor. Okay, next.
Alright, this is okay. This is the last chance untuk semua new activation member, okay, iaitu RM80 promotion yang disediakan kepada semua new activation member. RM80 voucher yang diberikan, yeah, okay. Yeah. Anda tak rugi apa-apa pun, malah anda berpeluang untuk dapat less discount apabila anda untuk 90 days pertama. Kita panggil MAP lah, Member Activation Program, okay. So, kalau kata bulan... bulan ni bulan Disember kan. So, kejap. Saya dah tengok kejap. Alright. Okay, so Oktober. Okay, dia punya promotion dia untuk 100 volume point. Oktober, November dan Disember. Pastikan, okay. Bila anda achieve yang tadi, okay, 500 volume point untuk dapat set coffee tu, okay. Automatic anda dapat juga less discount RM80 untuk the next purchase pada bulan berikutnya. Okay, maknanya selepas tempoh 90 hari. Okay, alright. Boleh rujuk juga kepada coach anda bagaimana untuk dapatkan diskaun RM80 ni. Okay, next. Alright. Okay, ini yang telah kita dapat daripada coach kita yang diwawarkan pada petang ini. Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri produk yang terbaru, produk launch iaitu RS Pro, okey. Kepada yang suka bersenam, okey, selalunya kalau kita bersenam, kita sebelum ni kita ada apa, CR7, kita ada F1 Sport kan. So this is the time untuk kita kekalkan muscle kita, untuk kekalkan energy kita kan. Hadirkan diri anda, make sure daftar dengan link yang akan diberi, okay. Cuba tengok dekat ruangan chat anda, okay, dan tengok link tu akan diberi dalam email anda, okay. Daftar is free saja jika anda bernasib baik menjadi 150 orang yang pertama mendapat kit roller urut pemulihan. Alright, okay, kita tak tahu kan. Okay, sebab cabutan bertuah ni 150 orang. Okay, adakah kita termasuk 150 orang itu? Okay, nak atau tidak, kita kena klik. So, kita akan termasuk dalam 150 orang itu. Okay, it's free. Just klik sahaja. Okay, okay. So, make sure temu janji anda pada petang ini. Pukul 2 hingga pukul 3 untuk product launch, iaitu RS Pro latihan. Alright. Okay. Okay. Coach Yat dah upkan dah link tu. Okay. Last. Last. Untuk for the last 5 minutes. Okay. This is the qualification untuk dapat microphone dan kamera. Alright. Macam mana nak dapat? The qualification period is bermula daripada September hingga ke Januari. Okay, sekarang ni Disember. So, anda masih berpeluang lagi untuk dapatkan promotion. Okay, berbagai promotion yang disediakan oleh Herbalife. Okay, make sure anda qualify. Affirmation yang kita buat hari-hari. Qualify, vacation and promotion. Okay. Kita besarkan kontena anda. Okay. Aim for the promotion, then insyaAllah anda akan move to the next level. Okay, tadi anda dah ceritakan bagaimana untuk kita ke move next level daripada 25%, 30%, 42% ke 50%. Ini adalah tools kan, tools anda untuk move ke next level. Okay, jangan lupa. Okay, tiket spektakular. Saya dah nervous dah ni. Okay, tiket spektakular. Okay, siapa yang dah beli? Okay, tahniah. Okay, tapi jangan pergi sorang-sorang. Kita ajak kawan-kawan kita kan. Okay, daftar. Okay, jom. Okay, apalah salahnya RM50 sahaja untuk dapat ilmu. Okay, dengan RM50 sahaja, kalau anda berbelanja habis macam tu je. Tetapi dengan RM50 ni, ilmu yang anda akan dapat, anda boleh apply bila-bila masa dan akan bertambah. Okay, sebab bila anda ajak orang, anda apply, anda share, okay, dia akan bertambah. Okay, itu sahaja daripada saya.
Okay? Untuk the last 5 minutes untuk session pagi ini. Alright. Ini adalah my wahabah life saya. Okay, cuba tengok sini. Okay, saya ber-46 tahun. Okay, anak-anak saya dah besar semuanya. Okay, yang sebab the first four tu selang setahun saja. 21, 20, 19 dan 17. Okay, this is my wahabah life. Kenapa saya masih berada di sini? Okay, masa kenapa saya melakukan business Herbalife ni. Okay, sebab anak saya, family saya adalah keutamaan. Okay. Okay. Kita ada pelbagai why kita. Tapi mengapa saya berada di sini? Okay, sebab anak-anak. Kebahagiaan anak-anak saya adalah yang paling utama. Okay, ni gambar sebelah tu ada anak saya semasa dia mendaftar di UiTM dalam bidang kejuruteraan. Okay. Saya memang berimpian. Okay. Free education untuk anak-anak. Okay, so anda sebagai ibu bapa kan, kalau dalam bidang dalam Herbalife ni kan, kita berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Okay, insyaAllah. Okay, kita akan dapat lah kan. Jadi saya kata, sebab dengan tools the last 5 minutes tu akan memperkuatkan lagi why Herbalife anda. Okay, next. Alright. Okay, tadi kan salam e-spectacular. This is my first e-spectacular. Okay. Dulu saya juga seorang yang skeptical. Saya tak pernah pun pergi any event. Tapi spectacular 2019 ada merupakan event yang pertama saya. Dengan event ni lah yang membuka mata saya. Okay. Yang mendorong saya. Saya membina why saya. Okay. Saya membina apa yang saya nak dalam kehidupan saya. Okay. Saya punya masa depan saya kan. Memang saya design. Bukan saya mengikut arus. Saya design apa yang saya nak. Dan terima kasih kepada sponsor saya. Kami dahulu. Okay. Saya adalah seorang ni yang dia bawa. Okay. InsyaAllah pada kali ini. Okay. Dia dan saya dan beberapa orang lagi dalam tim saya. Okay. Kita akan bersama-sama di dalam e-spectacular. Okay. Jom kita beramai-ramai. Okay. Terima kasih kepada sponsor anda. Okay. Dia, kerana dia, kitalah berada dalam hari ini. Okay. Kita dapat turun berat. Kita dalam business sama life. Kita dapat memberi freedom kepada family kita. Masa, keuangan. Kan? So kerana okay, kerana sponsor okay, kerana Herbalife kan, kita mendapat kesejahteraan kehidupan kita kan, dengan turun berat, dengan minda yang baik lah kan, macam saya kan. Okay, make it happen. Okay, saya ada emergency, saya ada kematian hari ini, tapi saya make it happen. Okay, it's okay, no problem. Boleh berhenti tepi jalan, dapatkan line yang terbaik untuk saya deliver saya punya tugasan saya pada pagi ini. Okay, insyaAllah. Okay, jumpa anda lagi pada petang ini. Okay, salam e-spectacular. Bye. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park.